Halo guys, balik lagi di channel gue dengan Bobby. Guys, hari ini gue mau unbox dan first impression ya, belum review. Huawei Body Fat Scale, merek Huawei ya. Kalau kalian lihat video gue sebelumnya, ada satu body fat scale juga yang gue beli di sini ya, mereknya InSmart. Nah, ini gue beli lagi yang Huawei Body Fat Scale. Yuk kita unbox. Ini kemarin gue beli di amazon.co.uk sekitar 30 pon ya, lagi diskon dari 58 pon. Jadi ya, cakep sih. Oke, ini penampakan boxnya. Basic warnanya warna putih. Ada Huawei brand, ada Huawei Body Fat Scale. Dan ini penampakan unitnya di dalam. Dan ini ada features-nya. Ya, ada 9 body composition indicators, user friendly app, up to 10 users. Terus ini udah pakai Bluetooth ya, jadi kita download apps-nya, nanti bisa ketahuan semua ya, informasi 9 body composition indicators. Nah, 9 body composition ini apa aja sih yang diukur? Ada di bawahnya, kita lihat. Nah, ini guys. Dia nanti akan mengukur basal metabolic rate, berat badan, body fat percentage, ini lemak kali ya, terus muscle mass ya, otot, bone, tulang, mineral content, protein, body water percentage, nice, BMI, sama satu lagi visceral fat level. Okay. Wow, keren. Up to 10 users, jadi bisa nih buat rame-rame keluarga besar ya. Kita ke belakang. Okay, di box belakangnya ada tulisan Huawei Body Fat Scale lagi, dan ini ada, oh ini ada feature-featuresnya ya. 9 body composition indicator, user friendly apps, auto recognition for up 10 users and guests. Oh, jadi tamu teman bisa nih teman-teman. Offline weight and body fat display. Oke, jadi di unitnya hanya bisa display 2 aja ya, berat badan sama body fat, tapi untuk yang lainnya 7 lainnya itu lewat apps. Smart reminders. Ini materialnya tempered glass surface, easy to clean, Bluetooth 4.1, bisa downloadnya Android sama iOS ya, apps-nya. Weighting range-nya bisa dari 2,5 kilo sampai 150 kilo. Nah, dia pakai baterai ya, pakai tipe baterai yang lama tuh ya, AAA. Kan ada yang pakai yang bulat itu ya. Nah, sekarang dia masih yang tipe lama nih. It's okay, no problem. Specification, dimensinya 323,7. Unitnya kilogram, weightnya sekian, sampai 0,05 ya, 1,8 plus minus, graduation 0,1, max weightnya 150. Nah ini, apa ini, Huawei Tech Investment, Netherlands, Amsterdam. Oke, okay. Ini baterai not included ya teman-teman, jadi harus beli sendiri. Nah ini, itu untuk memakai Huawei Body Fat Scale, download dulu Huawei Health App-nya ya. Nice, oke. Okay. Ada lagi penampakan di atas, coba kita lihat. Oke, okay, untuk box yang di atasnya, original cuy, ada stiker. Ini modelnya AHA 100. Keren. Oke, okay, yuk kita buka boxnya teman-teman. Nah, Singres ya, masih baru nih, Singres ya. Oke, okay. Si. Wow, oke. Okay. Oke, okay, dalamnya kayak ini. Yuk kita buka. Wow, nice. Warna putih, guys. Cakep lah. Oke, okay, kita taruh dulu sebentar di sini. Kita lihat. Oke, okay, ini pasti buku-bukunya ya. Apa nih? Warranty card. Oke. Okay. Huawei Body Fat Scale User Guide. Oke, okay, nice. Oke, okay, ini ya cara-caranya, teman-teman. Jangan lupa dibaca kalau ada produk baru biar nggak cepat rusak. Install baterai tinggal didorong ya. Oke, okay. Coba gua install baterai sekalian ya nanti. Oke, okay, ini bukunya. Oke, okay, teman-teman, kita buka plastiknya. Nah, ini dia penampakannya teman-teman. Wow, keren. Oke, okay, gue masukin baterainya dulu ya sebentar. Oke, okay guys, baterainya udah gue masukin ya. Jadi ini penampakan depan dulu kita lihat. Jadi ada
lambang logo Huawei. Ooh, nice, nice touch, keren keren. Use the scale, remove this film before use. Oh ini dia mau di koplak. Oke, okay. Material bagus, tempered glass ya, cakep. Kita lihat di belakang dulu ya. Oke, okay, di belakang. Oke, okay, di belakangnya ya ini tempat baterainya tadi ya, dimasukin. Ini ada 4 untuk measure-nya ya. Oke, okay, kita lihat ini apa nih? Huawei product name, Huawei body fat scale. Model AH100, power AAA, baterainya pakai 4 dan sebagainya. Wow. Keren, belakangnya plastik ya. Oke, okay, kita coba aja dulu pakai tangan ya. Coba. Oh, nice, pakai LED. Bagus LED-nya. Enggak murahan nih, cuy. Merek Huawei. 37 berat badan. Tuh ukuran berbadannya informasinya ya. Terus yang kedua, oh, ini kalau nggak salah body fat ya tadi ya. Oke. Okay. Untuk informasi yang lainnya yang ada ini guys, yang 9 ini harus download apps-nya ya. Nanti deh gue coba bikin video reviewnya ya, apps-appsnya juga ya. Oke okay guys, itu dulu unboxing kita untuk body fat scale dari Huawei. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share teman-teman, support channel kita ya. Thank you guys, bye.